Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Setia Wira ya. Oke, di video kali ini saya akan mereview ya, memperbandingkan sedikit lah ya untuk speaker aktif brandnya Polytron. Ada yang 12 inci sama 10 inci ya teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman semua di antara dua ini mana yang terbaik? Dari suara bass dan suara keempukannya ya, kelembutan bassnya, menurut teman-teman bagus mana ya? Dari pas 2 AF15 ya, sama 10D28. Ini pas 12 AF15 teman-teman tipenya. Ukuran woofernya 12 inci, sayangnya di sini cuma satu woofer ya. Mungkin di sini yang mau beli di antara tipe ini ya. Untuk pas 12 AF15 ini cuman harganya 2.350.000 saja. Dan bisa kredit juga teman-teman untuk area Cilacap sekitar. Dan untuk pas 10D28 harganya 2.850.000. Di sini untuk kebanyakan memang yang paling diminati tipe 10D28 teman-teman. Karena memang 10 in kali 4 ya. Jadi 4 woofer, 2 box. Coba kalau yang 12 AF15 ini 4 woofer 12 inci ya, pasti lebih mantap dan lebih memilih ke yang 12 inci Polytron ya. Semoga saja nanti 12D28 akan diluncurkan dari Polytron ya. Di sini saya tanya teman-teman ya, semoga di sini teman-teman yang mau beli di antara dua ini menurut saya ini yang terbaik dari brand Polytron ya. Jadi yang rencana mau beli bisa coba pakai tipe ini dan tetap untuk suara power terlantang di 10D28. Suara bass nggak akan sember dan aman teman-teman walaupun volume max. Sedangkan untuk 12 AF ini kalau udah volume tinggi akan terasa sember, tapi untuk bassnya lebih empuk yang AF. Oke, kita coba suaranya untuk 10D-nya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini untuk suara 10D28. Dicoba di luar ruangan. Bisa yang 12 AF tuh, kita coba di luar ruangan. Teman-teman bisa membedakan untuk suaranya ya, walaupun nggak terlangsung tapi terasa di rekaman handphone saya ini ya, untuk bassnya dan bisa cek di deskripsi ya teman-teman, siap kirim-kirim seluruh Indonesia tentunya dengan harga dan ongkir yang terjangkau, kargo ya teman-teman. Boleh dimudahkan ya untuk bisa beli speaker impian teman-teman semua. Salam kenal buat semuanya, saya Setia Wira ya. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua ya. Semoga video-video saya bermanfaat. Saran saya untuk tipe ini, di antara tipe ini cukup lumayan teman-teman, di antara dua ini ya. Tipe terbaiknya Polytron yang bisa teman-teman coba gunakan, coba beli ya. Nah, untuk suaranya pas 12 AF seperti ini ya. Bisa dibedakan ya, coba volume lebih tinggi lagi menggunakan handset akan lebih terasa. Oke, semoga bermanfaat ini yang kita dengarkan. Untuk suaranya kita bandingkan, saran saya di antara dua ini cukup lumayan, tapi untuk tetap yang paling banyak diminati yaitu 10D28. Dari keamanan dan safety nya dari bagian woofer lebih aman ya.
Oke, terima kasih. Saya Istiawira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.